Allah tuh cabut. Biasa juga sebab tu antara hiburan kita orang masa kecil. Selalu dan banyak jenis kartun lah yang tengok. Suka, mesti dah suka. Kartun tempatan saya tengok, kartun antarabangsa saya tengok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ingat weh, mesti malu. Rasa bulan puasa ada lah main lagu ni. Manggis semua tu. Kenapa aku budak urban tak tengok cerita ni? Dah kata apa tu ni, lama gila tu. Ni Abang Tini, aku tahu. Orang selalu panggil aku lah Abang JD. Abang JD, Abang JD. Lagu ni lah. Apa ni dia? Lagu apa? Tak tahu lah. Lagu ni familiar tapi saya tak tahu kartun apa. Yuki! Bukan Yuki ke? Clue tak ada clue. Ni apa? Along kan? Tak tahu. Okay. Oh, ni Along. Hey, O-N-G, Along! Ah, ini senang sangat. Kenapa yang ni tak ada lirik? Ini apa? Bawang putih, bawang merah? Anak-anak sidik ni. Ni lepas habis nek-nek-nek-nek, betul bunyi ayam. Eh, ni selalu dengar tu. Ni Keluang Man. Bila datang, jangan gila riba. Eh, bukan. Kampung Boy bukan. Sejarah. Keluang Man. Aku dari kecil ingatkan Keluang Man adalah budak yang kat Keluang tu jadi Keluang Man. Kartun ni memang aku suka dulu. Memang selalu tengok kat TV. Ni pun familiar tapi tak ingatlah apa. Usop Sontorian ni. Lapan Usop. Usop Sontorian. Yes. Oh, Abang Sidi. Aku terus tengok apa itu. Abang Sidi. Abang Sidi ceritalah lagi. Kartun apa ni? Oh, Ali. Aku tak pernah tengok pun. Tak, aku tak tengok kartun ni. Alif? Aku tak tengok kartun ni. So, kepada penerbit Alif, minta maaf. Anda bukan pilihan saya. Ini kalau kita tak tengok kita ALONG ni, kena kutuk kat sekolah tu. Pandai ya, korang potong belakang ni. ALONG. Halo. Itu Along. Along, kenapa tadi aku tak tahu pun tu Along? Okey, ni aku betul. Anak-anak sidik. Anak-anak sidik. Yeay, betul. Anak-anak sidik. Legend kot, badminton negara. Anak-anak sidik ni, dia punya start dia macam ni. Dia macam slow. Yeah, tu. Kau aku betul ke salah tadi? Oh, aku tak jawab. Ini sampai sekarang kot. Ni memang ingat lah sebab lagu dia macam catchy kan. Keluang Man. Alah, aku rasa Keluang Man ni budak-budak sekarang pun tahu lagu dia macam ni. Asal aku tak boleh jawab tadi. Keluang Man lah, of course. Ya, kan betul. Ini legend punya cerita. Weh, Usop Sontorian. Usop kan? Usop Sontorian! Satu mungkin sebab penggunaan bahasa lah kan? Dia dekat lah dengan budaya kita lah. So, dia boleh relate dengan kehidupan seharian lah macam tu. Jangan cerita dia best. Dah buka TV, tu je yang ada. Kita sekarang ni macam pelik-pelik lah. Dia orang tak terdedah dengan kartun-kartun ni. Kalau macam sekarang pun aku tanya anak buah aku, nak tengok cerita Usop Sontorian tak? Tak nak lah nak tengok Frozen. Kau rasa? Aku rasa cerita Keluang Man lah. Mungkin Keluang Man. Aku rasa Keluang Man kot. Mesti anak-anak sidik. Anak-anak sidik kot. Okay, untuk korang yang tengok video ni, kita nak ucap terima kasih. And then, at the same time, jangan lupa sokong kita punya industri kartun-kartun semua ni.